Oh iya, aku waktu itu beli mainan random di Alfamart. Nih, namanya slime pupu. Terus ada yang merah, ada yang kuning juga. Yang kuning maksudnya lagi... diare. Aduh, ya udah langsung saja. Mari kita unboxing. Ini apa? Pupu marah ini pasti gara-gara kebanyakan makan sambel. Pupunya beneran marah dong. Ih, lucu banget bentuknya kayak kloset beneran. Oke, sekarang waktunya kita mainin slime pupu marahnya. Ih, geli. Tapi slime-nya nggak slime yang kayak enak buat ditarik gitu loh. Ini cuman enak buat di gini-giniin doang. Yah. Oh, ternyata yang kuning bukan pupu diare, tapi dia pupu bosan. Ngapain nempel di samping kayak cicak? Di sini teksturnya mirip kayak yang pupu marah. Ada, ini dia pupu bosan. Ini mah bukan bosan. Ini muka bingung gak sih? Aku belum cium lagi. Ya, bercanda.